Sumatera Barat adalah tempat wisata yang gak pernah bikin jenuh. Karena begitu banyak wisata alam yang disuguhkan. Jadi karena waktu liburannya singkat, saya dan istri cukup liburan di dua kota yaitu Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Kita OTW Bukit Tinggi, penginapan ini udah kita booking. 3 kamar, kenapa 3 kamar? Satu untuk barang, satu untuk istri, satu untuk suami. Sekarang kita sudah sampai di Bukit Tinggi. Habis dari apa? Bantoroyo. Ini peninggalan dari Belanda. Apa namanya bentengnya? Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock. Nih, di belakang ada meriam. Ini meriam peninggalan Belanda. Iya loh. Ini meriam asli. Oke, sekarang saya di samping Pak Kusirnya. Bukan Pak Kusir sih, karena abangnya masih muda. Jadi Bang Kusir. Asli Bukit Tinggi, Bang? Enggak, Bang, masih Saman, Bang. Saman? Iya. Ini dalemannya bisa apa enggak, Bang? Bisa keluar kota enggak? Bisa, Bang. Bisa. Iya. Berapa ongkosnya, Bang? Kalau naik delman dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh? Ada juga ya, 200. 200 ya? Iya. Mending rental mobil, Bang, ya? Iya, jauh. Singkat cerita, karena nggak ada bahan videonya lagi yang mau diproses di Premiere, jadi kita langsung ke Payakumbuh dan menginap. Besoknya kita menuju halaman. Hehehe.